Okay guys, last year aku ada review sebuah iPhone 13 dan aku boleh kata kat korang semua itu adalah telefon iPhone yang pertama yang aku pernah gunakan sepanjang aku hidup ni. Walaupun aku gunakan telefon tu sepanjang seminggu lebih saja, tapi pengalaman pahit dan manis tu adalah kan. So untuk video hari ni, aku bukan nak review lagi sekali iPhone 13, tapi aku nak review abang dia, iaitu iPhone 13 Pro. Jadi ini adalah pengalaman aku menggunakan iPhone 13 Pro ni selama 4 bulan setengah ataupun 5 bulan lah nak senang kata tu. Jadi tak nak buang masa, jom kita mulakan video ni. Let's go. Dari mula dapat telefon ni dengan free 3 bulan Apple TV sampailah habis promo dia tu, aku adalah cerita pahit dan manis bersama telefon ni. Adalah benda yang best, adalah benda yang tak best tu. Tapi mostly semua best sajalah. First kali benda yang aku nak ceritakan pasal telefon ni adalah dari segi sudut luaran dia. Sepanjang aku guna telefon ni lah kan, benda yang aku realise dan terkejut lah adalah dia punya berat. Walaupun kau tengok saiz dia yang kecil ni, tapi telefon ni sebenarnya berat tau tak. Kalau kau compare dengan telefon yang lebih besar daripada ni, tapi still telefon ni lagi berat. Tetapi ada sebab lah kenapa dia berat. Okay, first kali kenapa iPhone 13 Pro ni berat adalah dia punya frame. Selalunya iPhone 13 yang biasa dia akan pakai aluminium punya frame. Tetapi untuk 13 Pro dan 13 Pro Max dia pakai stainless steel. Disebabkan tu dah dia berat gila bapak kan. Lagi satu benda yang aku perasan, telefon ni ada kamera model yang agak besar. At first aku macam tak kisah sangat sebab kita terbiasa kan tengok Android punya telefon yang ada kamera model yang lagi besar. Tapi bila aku tengok balik telefon-telefon iPhone yang lama seperti iPhone 12 Pro, 11 Pro, baru aku perasan bapak besar siut kamera model ni kalau nak compare dengan yang sebelum ni. Tapi tu benda yang macam aku perasan lah, tak adalah dia mengacau aku punya experience dengan telefon ni. Dia macam bila aku tengok balik, oh ada beza rupanya. So untuk selebihnya, aku boleh kata korang semua experience aku dengan luaran telefon ni memang perfect. Semua benda yang kau expect ada seperti dia punya alert slider, volume button, power button, cuma tu lah. Dia tak ada audio jack, tapi kita dah boleh accept dah kot. Benda tu memang takkan kembali dah pada mana-mana telefon flagship sekarang ni. Plus dengan magnetic bag dia ni, aku suka gila korang boleh gunalah mana-mana aksesori yang menyokong MagSafe untuk letak belakang macam ni. So kau boleh buat lah macam ni, letak kad kat belakang ni walaupun ni dah barai. Tapi function gila aksesori ni, tengok eh. Pukul kot. Tapi korang kena, kalau korang nak beli aksesori untuk iPhone 13 Pro ni, korang pastikan korang beli aksesori yang menyokong MagSafe. Contohnya macam aksesori ni, kau pakai tak ada hal. Kalau letak kat sini pun dia still melekat lagi sebab magnet dia ada, tengok. Kalau kau beli yang biasa pun, yang murah, kalau kau lekat benda ni, kalau tak support, bukan takat phone ni yang jatuh, engkat kau ni pun jatuh sekali dan hilang kalau kau tak jaga dia betul. So take note on that lah. Kalau korang yang nak beli aksesori tu, baik beli yang mahal kau boleh pakai lama daripada kau beli murah tu tapi at the end of the day kau tak puas hati. Screen iPhone ni bagi aku bukan dia orang punya strongest point lah. Yes, aku tahu telefon ni ada two tones punya display, memang warna dia memang accurate, tapi aku still prefer lah screen Samsung lagi disebabkan warna yang lagi cantik, punchy, dan dari segi mata aku memang aku sukalah warna yang dihasilkan tu. Dan lagi satu benda yang aku perasan apabila aku beralih daripada Android ke iOS ni, notch dia lah. Telefon notch ni, notch iPhone ni kan, awal-awal tu memang lah engkau rasa macam pelik sikit lah, macam rasa janggal lah. Tapi by the end of the day, bila kau pakai lama tu, kau akan macam lupa lah dia ada notch sebenarnya. Bukan isu yang besar sangat, cuma kau kena biasakan diri lah dengan notch apabila kau start pakai tu. Tapi satu fungsi yang aku suka gila yang hadir pada Pro dan Pro Max punya series untuk iPhone 13 ni has to be dia punya 120Hz promotion. Okay, aku jujur korang semua lah kan, kalau nak compare Apple 120Hz promotion dengan Android punya 120Hz refresh rate tu, memang ada beza dah dari segi smoothness tu. Nak cerita kat korang, korang takkan faham ya. Korang kena test sendiri kat kedai ke apa, korang compare 120Hz dekat Android dengan iPhone 120Hz tu, dia memang berbeza gila dari segi smoothness tu. Dan lagi satu benda advantage yang aku suka dengan 120Hz promotion ni, dia support dekat semua apps yang aku guna lah. Contohnya macam YouTube, TikTok dan banyak lagi. Yes, aku tahu Android pun support juga, tapi bukan semua telefon tau lah. Macam Samsung dia support, tapi macam Oppo Find X5 Pro tak support untuk YouTube lah. Dia start dengan 60Hz saja, bukan 120Hz. So korang kena take note on that lah, bukan semua phone support. Jadi dekat sini aku kena bagi kredit dekat Apple lah, sebab diorang boleh bagi 120Hz dekat hampir semua apps tanpa ada masalah. Selalunya bila kita sembang pasal iPhone ni kan, mesti orang akan cakap pasal dia punya battery life yang tak tahan lama sangat. Tapi sejujurnya aku pelik juga, diorang actually compare dengan iPhone tahun bila sebenarnya tu. Untuk iPhone 13 Pro punya bateri ni, bukan benda yang aku boleh kata boleh buat main lah, disebabkan battery life dia memang padu gila lah. Sepanjang aku gunakan telefon ni sebanyak 4 bulan setengah lah kan, the max screen on time aku pernah dapatkan adalah 10 jam. Tapi ni aku boleh kata korang semua, memang aku guna memang habis-habisan lah. Dari mula 100 sampailah tinggal 5%. Yang tu pun disebabkan aku balik kampung raya haji hari tu. Dan take note lah, aku gunakan telefon ni dengan mobile data turn on
sepanjang perjalanan tu, dan lagi satu, aku pakai TWS Bluetooth turn on. Adalah juga aku tutup tu, tapi most of the time tu aku turn on. So bila kau fikir balik, kalau aku tak turn on lah kan mobile data ataupun aku punya Bluetooth tu, dia mungkin boleh tahan lebih lama lagi daripada yang aku dapat tu. So memang sangat impresif iPhone 30 Pro punya bateri ni. Cuma satu benda yang aku rasa semua orang dah tahu, telefon tak datang dengan charger. Tapi jangan bimbang, korang boleh beli je Ugreen punya charger, fast charger ni tu, yang support USB PD. Kau beli kat cucuk tu dah support dah untuk dia punya fast charger. Harga dia pun tak sampai RM40. Tak silap aku RM34, RM35, ataupun kau boleh dapat promosi RM20 boleh dapat dah. So tak ada isu kat sini. Cuma satu benda komplain aku lah, disebabkan Apple bagi USB-C ke Lightning, kadang-kadang kalau kau nak charge kat bus tu yang pakai USB-A tu, ha, pisang lah. Selalu persoalan yang pengguna Android akan tanya kepada orang yang pengguna Android yang beralih ke iOS, dia orang akan tanya, shock ke iOS ni? So jujurnya aku boleh kata orang semulah, daripada apa yang aku guna sendiri daripada Android sampai ke iOS, aku macam tak nampak beza yang ketara sangat lah dari segi kedua-dua sistem operasi ni. Yes, iOS ada gesture, Android pun ada gesture, tapi gesture di Android bagi aku lebih superior lah, disebabkan kau boleh swipe dari kiri atau kanan, di mana untuk iOS kau hanya boleh swipe belah kiri saja. So aku tak tahu kenapa iOS tak implement seperti Android yang gesture, di mana gesture di Android memang superior, lagi sedap, lagi smooth. Dia punya user experience tu lagi seronok lah kalau nak compare dengan gesture di iOS ni. Tapi tu benda yang macam kecil lah, kau pakai kau faham lah sendiri macam mana dia. Tapi kalau kau tak dah pakai tu, mungkin kau takkan faham kat sini. Tapi lah kan, walaupun kedua-dua sistem operasi ni hampir sama, tapi dari segi sistem optimization tu memang berbeza. Macam aku cakap awal video tadi, promotion support hampir semua apps yang aku gunakan, which is very nice. Memang rasa macam phone ni betul-betul 120Hz sepanjang masa je kan. Dan lagi satu, aplikasi pun semua hampir optimize dengan iOS ni. Dan aku jarang lah jumpa encounter crash bila aku guna mana-mana aplikasi tu. Cuma satu benda yang aku macam annoy gila adalah notifikasi suruh aku beli iCloud punya storage tiap-tiap hari keluar, mat. Dia bukan macam annoying dah, dia macam kadang-kadang tu rasa nak marah pada lah. Tapi overall, iOS ni memang user friendly gila. Kalau kau bagi ke orang yang tak tahu guna phone pun, aku rasa beberapa hari dia akan faham menggunakan iOS ni. Tapi lah kan, kalau kau bagi pilihan untuk aku lah kan, antara Android ataupun iOS, aku still prefer menggunakan Android lagi, disebabkan aku dah terbiasa dengan ekosistem dia dan aku suka dia punya customizability dia lah yang sangat meluas kalau compare dengan iOS ni. Finally, pasal kamera dia. Okay, ni pandangan aku sendiri pasal iPhone ni punya kamera. Overall bagi aku, kamera dia memang average saja untuk telefon flagship macam ni. Dia bukan tak lawa, dia average saja. Bagi aku, Android punya kamera lawa lagi. Apa yang membuatkan orang suka kamera iPhone ni adalah satu benda, dia punya konsistensi apabila mengambil gambar. Dia macam ni, kalau iPhone ni seorang student SPM lah kan, dia punya result semua B+. Kalau nak compare dengan Android yang lain, contohnya macam Xiaomi ke Samsung kan, ada setengah subjek dia A+. Tapi ada setengah agak subjek dia ada B, ada C, ada D. So dia tak konsisten kat sini. So itulah yang membuatkan iPhone ni macam superior dari segi kamera, sebab dia punya konsistensi. So at the end of the day, aku rasa orang lagi prefer lah kamera yang lebih konsisten kalau dibandingkan dengan kamera yang padu dekat bab ni tapi lemah kat bab lain tu. Kalau bab video tu, aku rasa iPhone still the king lah. Memang tak dinafikan, memang the best of the best lah untuk video. Kau tengok lah dia punya quality video cantik, stabilization dia pun mantap. Dan overall tu, aku rasa kalau korang yang nak vlogging kan, memang patut beli iPhone lah kalau compare dengan Android. Android ni kalau kau ambil gambar okey lah, tapi untuk video not the best lah overall tu kalau kau tanya aku. Okay, aku tahu bab cinematic mode ni memang cool, memang style, memang menarik lah kan. Tapi pada hujung-hujung kau pakai lama tu kan, kau akan jarang pakai dah cinematic mode ni. Kau akan pakai video biasa saja, disebabkan kualiti dia lebih cantik. Cuma kalau kau nak tanya aku, komplain lah kan, aku ada satu isu lah dengan kamera iPhone 30 Pro dari segi dia punya recording, iaitu 4K. Kadang-kadang 4K, dia ada masalah nak fokus awak. Bila aku switch ke 1080p, dia okey. Bila pergi ke 4K, dia macam struggle gila nak fokus kat satu subjek tu. Tapi tu hari tu lah sekali aku nak try record Xiaomi 12S Ultra punya B-roll pakai iPhone ni. Dan struggle gila bila aku switch ke 1080p, smooth lah, tak ada masalah. So aku harap in the future, software update, diorang fix lah masalah dengan 4K punya recording ni. So sebagai konklusi, apa aku rasa pasal iPhone 30 Pro ni selepas pakai hampir 5 bulan ni. Well, aku boleh kata korang semua, aku sukalah iPhone ni dari segi luaran sampailah ke dalam dia tu. Tapi aku tak boleh deny lah, Apple memang create sebuah telefon yang sangat bagus overall lah untuk pengguna-pengguna dia. Cuma tu lah, aku still prefer Android lagi daripada menggunakan iOS ni. Yes, aku tahu aku tak mention pasal chipset dia dan gaming dia, sebab it's pretty obvious aku tak main game langsung kat telefon ni. So nak cerita pun aku rasa macam buang masa je. So kalau korang nak tahu lebih pasal gaming, korang boleh lah tengok korang buat gaming test dekat YouTube tu. Untuk aku ni, aku tak main game, so aku tak boleh cerita lah pasal tu. So itu sajalah untuk video kali ni, penggunaan aku bersama iPhone 30 Pro ni selama 4.5 bulan. Apa pandangan korang tentang iPhone 30 Pro ni? Berbala ke tidak? Bagi aku berbala, tapi kalau korang nak harga lagi murah, tunggu 14 Pro.
Baru beli Titan Pro tahun depan. Lagi murah harga dia. So, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.